Natulet tiga ini Pak, terima setir Natulet mudah-mudahan sama nanti. Cukup jelas Pak Yunus. Baik, ada lagi silakan Pak. Monggo Pak Ustadz. Saya Johari, Pak Jos, 21. Jadi simpel saja, mohon nanti ada komitmen tertulis di dalam Al-Quran. Artinya itu seperti apa desain penyelesaian dengan lingkungan sekitar. Jadi kan harus komplit, baik waktunya maupun poin-poinnya. Tadi kan banyak poin disuruhkan. Kita tidak tahu nanti seperti apa yang dikomitmenkan, tapi apapun itu kita dokumentasi dan itu nanti jelas. Siap. Nih, terima kasih Ustaz Jauhri. Sebelum saya tampung lagi yang lain, Pak Yayan harus segera check off. Nanti saya mengingatkan nanti. Nih, terima kasih. Silakan Pak. Iya, Pak Rahman, monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam. Saya sudah banyak yang itu, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau bisa usul salam kita ini, seperti misalnya saluran, kemudian jalan dan sebagainya, itu dibuatkannya sebelum mereka membangun. Artinya kalau sebelum membangun kan kita ini dampaknya tidak terlalu lama. Jadi di awal sebelum mereka membangun, saluran diperbaiki dulu. Kita jadi. Baik, jadi sebelum membangun sudah ada realisasi. Pertama saluran. Nggih Pak, siap. Monggo yang lain lagi silakan. Jadi yang hadir sekarang itu Bapak Ibu atau yang wakili konsultan enggak apa-apa. Siapa tahu dititipin oleh yang punya rumah, monggo. Jadi harus hadir. Dan Bapak Ibu yang sekarang hadir ini insya Allah selama 3 tahun saya prioritaskan untuk administrasi surat menyurat. Yang tidak hadir mohon maaf. Iya. Iya, memang gitu Pak. Nah, gitu ya Pak ya, sepakat ya Pak ya. Sepakat ya. Yang tidak hadir enggak tahu lah nanti ya. Baik, monggo selanjutnya silakan. Kita kan satu saudara, jadi hae-ho itu loh Pak, biasanya enggak perlu harus enggak menyampaikan. Monggo Pak, silakan nama dan ininya. Assalamualaikum, saya Yoga Pak dari Hamlet. Oh, Hamlet. Ya. Kalau menurut saya sih, ya, jujur aja kita lawannya cukup besar. Papua, kita tahu kredibilitasnya dia seperti apa, segala macam berkaitan dengan Pak Adi. Mungkin dia sudah mulai menyiapkan izin-izin dan segala macamnya. Yang paling penting dari kita itu adalah komitmen sih Pak. Komitmennya mereka, contohnya kalau misalkan kita tadi usulan akses, usulan saluran air itu mereka harus gambar dulu dan kita sepakati gambar itu dan kita ada komitmen jelas dan kapan itu direalisasikan paling tidak ya tadi usulannya Pak Rahmat di awal. Terus yang kedua Pak, kalau bisa juga salurannya Hamlet juga ikut ke masuk ke Pakuwon, jadi biar gak banjir juga sih. Oke, terima kasih Mas Yoga dan Hamlet ya. Ya, Hamlet juga datang. Nah, cukup kita juga harus punya nilai optimis tinggi. Bapak Ibu yang hadir, kita kan sering juga lihat ataupun film Titanic. Titanic itu kapalnya besar nggak Pak? Oh, besar itu. Kapal pesiar luar biasa nomor 1 zaman dulu kan. Begitu kena batu karang, hancur nggak itu? Di sini ada karang, Pak. Siap nggak? Jadi kita nggak usah takut. Mau gede mau enggak, yang penting adalah kebenaran di atas kebenaran. Itu yang penting. Kalau kita sudah takut ini besar, karena